Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima liyunzira ba'sa shadidan bil ladunhu yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita akan berbagi sebuah motivasi, di mana sebelumnya kita telah membahas dan kita pastikan bahwa kita semua di rumah kita masing-masing sudah mempunyai zawiyah, yaitu satu gelar sajadah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat-salat. Salat sekali-kali salat wajib ya. Salat wajib memang diupayakan di masjid. Tentunya salat-salat sunahnya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Quran dan sekaligus di situ kita merenungkan tentang diri kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang membangun ya kesadaran diri. Banyak manusia dalam menempuh hidupnya itu kadang-kadang tidak menyadari dirinya, atau dalam istilah lain lupa diri. Nah, bagaimana agar kita bisa membangun ya kesadaran diri kita ya, bahwa kita itu betul-betul hidup ya, setiap saat, setiap waktu yang kita lakukan itu betul-betul karena kesadaran diri kita, yaitu mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tentunya sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan membangun kesadaran diri. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan setiap saat? Siapapun kita, apapun jabatan kita, bagaimana agar kita betul-betul bisa membangun kesadaran diri kita dalam segala aspeknya, dalam ibadah termasuk dalam bermuamalah. Ini tentunya sangat penting sekali, dan semua itu pijakannya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mampu mencontoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang kita jalani, dalam kehidupan yang kita lalui ini, sebuah motivasi diri. Dan tentunya kita pun melihat bahwa para nabi dan rasul, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam, juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul-betul mempraktek mencontoh sifat-sifat Allah dalam kehidupan. Nah, kita pun bagaimana agar kita mampu ya, mengikuti, mencontoh Allah Subhanahu wa taala, mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan. Misalkan sebagai contoh, kita sebagai guru atau sebagai dosen. Nah, bagaimana agar kita menyadari diri bahwa kita itu akan dicontoh, akan ditiru. Bahkan dalam sebuah kitab yang sangat luar biasa ya, yaitu judulnya Adabul Mu'alim karya Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, bagaimana seorang guru itu, bagaimana seorang dosen itu, bagaimana seorang ustadz itu, bagaimana seorang kiai itu bisa ya mendidik anak didiknya, santrinya itu menganggap sebagai anak kandungnya sendiri. Ini sebuah motivasi, sebuah kesadaran yang sangat luar biasa dalam membentuk karakter-karakter generasi yang Qur'ani.
Ini salah satu contoh. Mungkin contoh lainnya, seorang pejabat misalkan, bagaimana memanfaatkan posisi jabatannya itu, menganggap rakyatnya sebagai anaknya sendiri. Juga seorang politisi, bagaimana agar bisa menganggap bahwa rakyatnya itu anak kandungnya sendiri. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa ya, yang harus kita bangun, yang harus kita motivasi. Bagaimana agar kita bisa membangun kesadaran diri kita. Kenapa? Karena hidup itu hanya sebentar, hidup itu hanya sementara. Sehingga kalau kita sadar diri kita, pasti kita akan memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amal-amal jariah. Karena dalam konsep ajaran Islam, setiap nilai kebaikan yang kita lakukan mengandung nilai ibadah. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Oleh sebab itu tentunya, mari kita membangun diri kita agar setiap langkah yang kita lakukan betul-betul dengan penuh kesadaran bahwa semua adalah dalam rangka ibadah kepada Allah, dalam rangka mencari ridha Allah. Karena hidup di dunia sebentar, sedangkan hidup di akhirat kekal abadi. Oleh sebab itu tentunya, manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah. Itu dalam rangka membangun kesadaran diri ya, bagaimana agar setiap saat, setiap waktu kita mengambil langkah-langkah yang bermanfaat, khususnya dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan, dalam menanamkan kepada generasi kita menjadi contoh terbaik, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk baginda Nabi Muhammad SAW adalah kenangan-kenangan terindah. Nah, kita pun bagaimana agar dalam menempuh hidup sebentar ini, kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menjadi kenangan bagi keluarga kita, bagi saudara kita, teman-teman sejawat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.